keselamatan jalan raya, ianya berkait rapat dengan kemalangan. Walaupun ianya satu tragedi, saya percaya ianya dapat kita kurangkan jika para pemandu menitikberatkan aspek-aspek keselamatan dan ciri-ciri pemanduan berhemah. Bersikap tidak mementingkan keselamatan diri dan juga orang lain. Saya juga ingin menunjukkan ucapan terima kasih kepada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia dan semua kementerian, jabatan, agensi awam. Juga ingin sampaikan kepada semua pemerintah menteri. Alhamdulillah kita sudah Kepin Keselamatan dan Kerajaan Kebangsaan sempena sambutan Hari Raya Aidil Fitri tahun 2024. Itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan telah langsungnya pemotongan belon sempena simbolik pelancaran Kepin Keselamatan dan Raya Peringkat Kebangsaan sempena Hari Raya Aidil Fitri tahun 2014. Yeah.